Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kali ini kita mau tes dulu berbagai mix untuk dipasangkan ke Nikon mirrorless. Dalam hal ini Z6. Ini root NT USB. Terus kita juga mau coba untuk keperluan kebutuhan outdoor ya. Hasil dari mic Rode VideoMic Pro. Nah, dan satu lagi yang kita mau coba adalah mic internal dari Nikon mirrorless Z6. Seberapa jauh mic internal dari Nikon mirrorless ini bisa diandalkan, guys? Nah, saya langsung ambil cuplikan-cuplikannya aja dari hasil rekaman yang menggunakan dua produk Rode tadi ya. Saat ini membuat videonya dengan kamera mirrorless ya, yang mic-nya menggunakan Rode NT USB. Nah, hasilnya gimana nih, saya belum tahu. Ini sekalian saya mau coba sebetulnya lensa 85 AF85, lensa Nikkor AF85 F1.4. Jadi ini jaraknya saya di atas meja sekitar cuman kisaran kurang dari 1 meter sebetulnya. Lensa ini fokusnya tipis sekali, guys. Nah, ini yang kita akan coba. Dan Rode NT USB. Oke, hasilnya kita dengarkan bareng-bareng. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, tadi saya sarapan ketoprak. Tapi bukan ketoprak buri, karena pasti kalian sudah tahu ketoprak buri kan. Bukan ketoprak buri, tetapi ketoprak orang lain. Dan ketopraknya enggak enak, lebih enak buri. Karena satu bumbu kacangnya itu enggak cair gitu loh. Kedua, bumbu kacangnya enggak terlalu manis. Ketiga, tahunya itu empuk banget dan enak. Nah, ini yang 5, banyak bihunnya. Oh, ini yang muri. Oh ya. Nah, yang muri. Oh, oke. Terus lanjut. Dan tapi karena kondisi lagi seperti ini, lagi banyak virus berwabah, jadi sebelum virus itu datang, kan virus itu datang 2020 kan? Ya. Kita baru udah tahu 2020, guys. Nah. Tapi sebelum adanya corona, si Muri sudah pulang kampung duluan. Ya. Dan sejak itu saya nyari-nyari Muri, tapi tidak ada. Saya ingin tapi Muri sudah pulang kampung duluan ya, dan tidak balik lagi karena tersesat di kampungnya, tidak bisa pulang, guys. Nah, terus. Oke. Dan akhirnya Muri tidak datang sampai sekarang. Dan saya sangat ingin Muri. Perbedaan Muri sama yang seperti ketoprak biasa yaitu adalah perbedaannya. Ketoprak biasa itu sukanya bumbu kacangnya itu cair. Setelah itu habis makan ketoprak jam 11 tadi, ini sekarang udah jam 12:30 ya. Makan apa? Saya tadi makan Rega. Jadi
susu ultra biasa dicampur susu kental manis, diaduk di gelas, dan setelah itu jika sudah kita ambil biskuit regal, kita celupin di susu itu yang sudah kita buat dan kita makannya enak. Saya makan susu banyak. Itu sangat banyak dan dicelupin regalnya itu 3 lapis, guys. Langsung kita celupin, guys. Nah, maju, maju. Oh. Nah, tapi pada kepalanya ke sana. Nah, stop. Stop. Nah, terus. Oke. Itu rasanya enak sekali, guys. Itu jika kita makan bertiga lipat, kita cocol, itu lembeknya sangat-sangat enak, guys. Jadi, ya pokoknya mantap lah. Nah, wabillahi taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah. Saya tidak sekolah lama. Sebenarnya saya sangat-sangat kangen sekolah. Tapi jika masuk sekolah besok itu saya kayak ini pakai saya itu suka begadang idiomik. Dan jadi kalau saya dibangun di jam 7 paling tidak bisa, guys. Ya. Jadi kalau besok misalnya sekolah, guys, itu saya tidak bakal bisa sekolah lagi dulu. Karena saya juga sudah kelamaan di rumah. Jadi jika masuk sekolah itu bete banget gitu loh. Dan okay, ya kalau ke sekolah sih alhamdulillah kan. Pasti orang-orang semua anak-anak semuanya itu ada yang ingin sekali tidak sekolah, guys. Tidak sekolah seumur hidup. Ya sebenarnya bisa juga, guys. Dan cara belajar di rumah. Tapi kalau saya enggak. Saya hanya belajar di handphone. Jadi saya belajarnya di handphone. Ya di Google Classroom itu, ya, guys. Dan alhamdulillah tidak sekolah sampai sekarang. Tapi masih belajar di handphone, guys. Oke. Sebenarnya saya waktu terakhir sekolah itu hari Jumat, guys. Jumat kapan lah ya? Mungkin 2019 ya. Dan sebenarnya waktu itu hanya diliburin 2 minggu aja, guys. Nah, pas 1 minggu saya bilang ke mamak saya untuk wah besok sekolah nih, kayak gitu. Setelah itu saya kan bete banget, ternyata diliburin 1 minggu lagi. Akhirnya diliburin terus, jadi kerasa tidak sekolah lagi. Dan alhamdulillah tidak sekolah lagi, tapi belajar di handphone Google Classroom. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.